Kita putuskan semalam garis panduan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, siapa yang terlibat dalam bidang esensial. Termasuklah nelayan. Kalau nelayan tak keluar, tak ada orang nak tangkap ikan. Jadi masih dibenarkan nelayan-nelayan keluar untuk tangkap ikan supaya bekalan makanan kepada rakyat kita masih dapat terpelihara. So bidang-bidang esensial ni masih dibenarkan untuk beroperasi, tapi mesti ikuti segala garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan ikuti juga segala arahan daripada pihak polis, pihak tentera dan sebagainya nanti.